Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Sejob dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Amin, amin, ya robbal alamin. Jumpa lagi nih bersama Bang Mimin. Mimin yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan info-info terbaru dan terupdate seputar kisah asmara Haiko Panerpeken dan sebuang tampan Rangga Ajok tentunya. Kali ini ada sinyal pernikahan Rangga Ajok dan Haiko Panerpeken disorot ya guys. Kali ini Rangga Ajok dan Haiko Panerpeken berkat sinetron Sabura Cinta SCTP disorot. Masa depan keduanya curi perhatian Denny Darko, nama Rio Motret disebut dan dari sinyal yang terbaca di kartu tarot bucin dan kusut ini bisa jadi penerus Atta Halilintar dan Auler Hermansyah. Di kehidupan sebenarnya, keduanya sukses berperan sebagai pasangan samudra dan cinta ataupun bucin dan kusut di sinetron ini. Tak heran ya kalau banyak penggemar yang mengharapkan Rangga Ajok dan Haiko Panerpeken bisa menjadi pasangan di dunia nyata. Tak hanya sebatas pacaran, tak sedikit pula penggemar yang mendoakan agar mereka bisa menikah ke depannya. Hal ini di sisi lain terlihat oleh pembaca tarot Denny Darko yang menyebut pernikahan mereka tidak mustahil terjadi. Melansir dari tayangan YouTube Denny Darko 2 Agustus 2021 ini, pria tersebut bahkan menyebut akan ada kejutan dari Rangga Ajok dan Haiko Panerpeken di tahun depan. Berikut ulasan hasil dari kartu tarot yang dibacakan oleh Denny Darko untuk pasangan yang sukses di sinetron Samurai Cinta. Kali ini, Denny Darko menyebut ada sejumlah tanda-tanda jika memang ada sesuatu yang spesial antara Haiko Panerpeken dan Rangga Ajok. Ini dia, dilihat dari kedatangan orang tua Haiko Panerpeken saat pemotretan bareng Rio Motret yang selama ini dianggap akan ngasih restu, tapi mereka datang dan mereka happy dengan sesi foto itu, papar Denny Darko. Namun, sebelum lanjut bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Haiko Panerpeken dan sebuang tampan Rangga Ajok dari channel ini. Seperti yang kita ketahui, kali ini yang disorot Denny Darko adalah jawaban keduanya saat diwawancarai oleh Rio Motret perihal jodoh. Jika nanti Haiko dan Ajok memang berjodoh, tanggapan keduanya yang positif itulah yang menjadi patokannya. Ini adalah sinyal paling keras, sinyal paling terang kalau memang ada sesuatu yang spesial tapi tidak diungkap. Memang sengaja ditutup-tutupi ya, lanjut Denny Darko sambil membacakan arti dari kartu yang ia pegang. Bukan tanpa alasan jika memang Haiko dan Ajok menutup-tutupi hubungan mereka lantaran keduanya tak mau jika pencapaian mereka sejauh ini di sinetron Sabura Cinta yang sudah tamat ini ya terganggu dengan urusan pribadinya. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, ada sebuah pengaturan yang bisa saja dijalankan Rangga Ajok dan Haiko Panerpeken, di mana seolah-olah ada artis lain yang dibikin seolah-olah dekat baik dengan Haiko maupun Rangga Ajok demi melindungi hubungan mereka yang sebenarnya. Kali ini Denny Darko juga menyoroti tentang perbedaan keyakinan antara Haiko dan Rangga Ajok. Itu karena awalnya mikir biarin aja mengalir, malah berakhir ke arah yang lebih baik. Jadi seperti hal yang paling ditakutkan malah jadi perekat di antara keduanya.
Melihat antusiasi penonton sampai di tahun 2021 ini ya, kayaknya juga sinetron mereka bakalan tetap ada lanjutnya. Seperti yang nanti akan ada di awal tahun 2022, kayaknya bakal ada yang diresmikan. Tetapi itu pun akan tetap rahasia-rahasiaan, tambah Deni Darko. Ditambahkan Deni Darko, perilaku Rangga Prawitra Ajob dan Haiko di Sita Penerpeken sejauh ini saat berakting juga terlihat sangat berbeda. Karena keduanya melakukan akting tersebut dengan cinta alias kusut. Jika memang benar ya, Rangga Ajob dan Haiko Prawitra akan berakhir di pelaminan, Deni Darko tak ragu menyebut jika keduanya bisa jadi Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Kalau mereka bareng seperti anaknya bakal kayak apa ya? Kalau cowok mirip Bang Ajob tapi agak bule kayak mamanya. Kalau cewek nanti fotokopi mamanya ya, tapi ada hidungnya Ajob, ujar Deni Darko lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Kali ini ada sikap Rangga Ajob dan Haiko Panopeken di dunia nyata ternyata bikin para penggemar dibuat baper. Kali ini Rangga Ajob dan Haiko Panopeken menjadi idola masa kini bagi para remaja. Semua ini berawal sejak keduanya menjadi sepasang kekasih dalam sinetron Samurai Cinta. Chemistry yang dibangun Ajob dan Haiko berhasil membuat para penonton setia di bawah perasaan. Tak sedikit juga para penggemar yang berharap agar hubungan Rangga Ajob dan Haiko Perpeken bisa menjadi pacaran atau menjadi langsung di dunia nyata. Meskipun begitu ya, Ajob dan Haiko sendiri tak menyangka jika aktingnya membuat heboh para pencinta sinetron. Lantas, bagaimana sebenarnya sikap Bang Ajob dan Neng Koko dalam kehidupan nyata? Nah, kali ini ada Bang Ajob ya. Ternyata Bang Ajob dan Neng Haiko sendiri tak menyangka dengan reaksi netizen yang bikin baper karena chemistry yang dibangun keduanya. Pasalnya saat menjalani syuting sinetron tersebut, Haiko dan Ajob sering menjadi gagal karena terbawa perasaan ya guys. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jika tidak keberatan, bisa di like atau di share ke grup WA kalian. Dan di sini juga Bang Mimin akan mengingatkan sekali lagi, yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Yang mau video ini silakan di share atau bagikan ke teman-teman kalian atau ke sahabat-sahabat kalian ya guys. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa Bang Mimin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.